The Hollow Earth adalah konsep yang menyatakan bahwa bumi memiliki rongga besar di dalamnya, yang dihuni oleh peradaban rahasia atau makhluk-makhluk yang belum diketahui oleh manusia, dan terdapat kota-kota yang ditempati oleh masyarakat yang lebih maju secara teknologi dan spiritual daripada kita. Beberapa orang percaya bahwa bumi kita ini sebenarnya di dalamnya berongga, mempunyai matahari atau energinya sendiri, dan mempunyai kehidupan sendiri. Berbagai teori pun menyatakan bahwa bumi memiliki lubang pada kutubnya yang menghubungkan permukaan bumi dengan dunia dalam. Selain itu, terdapat juga teori bumi hole, di mana bumi diyakini memiliki kerak luar yang tipis dan bagian dalam yang kosong. Mereka berpendapat bahwa pintu masuk ke dunia dalam bumi dapat ditemukan di beberapa lokasi seperti kutub utara dan kutub selatan. Bagi kalian yang pernah menonton Godzilla vs. Kong, pasti tidak asing lagi dengan Hollow Earth atau bumi berongga atau bumi hampa. Menurut film tersebut, rongga bumi dihuni oleh para monster berukuran raksasa, dan ada juga mitos lain mengenai Hollow Earth. Konon di rongga bumi disitulah dihuni bangsa Agartha yang penuh kebijaksanaan dan pengetahuan. Pada tahun 1947, Admiral Byrd dikatakan telah melakukan penerbangan rahasia ke kutub utara. Bukti penerbangan ini berasal dari diary yang hilang yang sangat kontroversial yang disimpan oleh Byrd dan ditemukan secara ajaib pada 1970 oleh The Society for a Complete Earth. Di dalamnya ia menulis bahwa saat ia melihat ke bawah dari jendela pesawat, ia bukan melihat salju, tapi tumbuhan hijau, lembah berumput, pegunungan, dan kota-kota. Menarik sekali ya, bagaimana menurutmu tentang teori-teori seperti ini? Bumi berongga, The Hollow Earth. Komen di bawah.